Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa bi'karamatihi wa bi'asrarihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت البكات الصفاء اليهود عن لما ضيق نالكني دين سمبتا لما ضيق ketika disempitkan rezekinya alaihim ingatasi Yahudi ditakdibihim dengan bohongnya mereka Yahudi ditakdibihim dengan bohongnya mereka Yahudi an-nabiya ingkai nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da setelah angkanu yantoro ba'da setelah angkanu yantoro syoko Yahudi ibu aktoran nas lebih banyaknya manusia apa ni malang hartanya yadullah utawi sifat kuasa ni Gusti Allah iku mauludatun ay mabudatun tegesidin gegem an idrari rizki saking an idrari rizki saking idrari rizki idrari rizki ngubung-ngubungi rizki memutar-mutarkan rezeki alaina ingat asyiringsun kanawabihi kawanan kanawabi koyote ini alias seperti kanawabihi koyote ini gawi kinaya Yahudi anil bukhli saking al bukhli bakhil itu ya sifat bakhil ta'ala muhaluhur syukur Allah Gusti Allah an dhalika sangking al-bukhli jadi kadang-kadang Gusti Allah itu ya menampakkan sifat apa ini sifat bakhilnya ya ya buktinya Allah kadang-kadang itu ya walaupun orang ini ya selalu minta gitu ya belum tentu dikasihkan itu apalagi mintanya itu tidak dengan cara yang benar itu. Qala maka dawu syukur Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala hullat ya hullat muka ditahan itu ayu sikat tegesi ditahan opu aydihim tangan-tangannya mereka anfi'lil khairat disaking melakukan kebaikan-kebaikan anfi'lul khairat disaking melakukan kebaikan-kebaikan iku du'a'un alihim iku du'a'un mendoakan memintakan alihim ingatasi melarat ingatasi mereka siapa? Mereka Yahudi walu'inu lantilanati syukur mereka siapa? Yahudi bima kelawan barang bukan berkata syukur mereka Yahudi bal bahkan yadahu utawi sifat kudrat iradate Gusti Allah
Bal bahkan yadahu utai sifat kudrat iradati Gusti Allah iku mabsyutatani, ya, iku mabsyutatani dibeber karune digelar keduanya ai mubalawatun iku iku mubalawatun di tampakkan dikalahkan fil wasfi indal sifati bil judi lawan sifat lawane Gusti Allah, gitu ya. Jadi walaupun Allah itu kadang-kadang bakhil, kadang-kadang pelit, maksudnya itu ketika orang itu minta ya belum tentu dikasih. Kenapa? Ya tergantung Allah mau ngasih mau enggak, gitu ya. Nah, tapi bagaimanapun nah sifat kudrat iradanya Allah itu iku mabsyutatan, nah digelar keduanya. Jadi ya kadang-kadang Allah itu bakhil, pelit, tapi kadang-kadang juga apa? Punya sifat al-judi. Apa ini sifat? Dermawan, lampu, ya. Nah, kedua sifat ini ya sama-sama dimiliki oleh Allah itu. Jadi ya kita ini enggak usah heran kalau misalkan itu ada orang yang minta terus minta tapi enggak dikasih-kasih. Ya, itu berarti Allah menampakkan sifat bakhilnya, menampakkan sifat pelitnya. Tapi ya ketika orang ini enggak putus asa minta terus, satu bulan minta enggak dikasih, dua bulan minta, satu tahun minta enggak dikasih, ya tetap terus minta, lah disitulah Allah menampakkan sifat dermawannya, sifat romannya, sifat sifat al-jurnya itu. Wasunia dan dipuji ya. Opo al-yadu, lafad al-yadu, sifat kuasa, sifat kudrat iradati Gusti Allah li ifadatil kathrati maring ifadatil kathrah, itu faedah yang banyak. Itu karena ghayatu ma utawi puncak sesuatu yubadiruhu, ya yubadiruhu kamu ya hakim yubadilu kamu ya hakim, ya syofu Allah hu imma, atau yubadilu kamu ya hakim hu imma o syofu as-sakhiyu wong kabloman mimma lihi saking hartanya sakhi ayu atiyah yento diparingake opo man biadaihi, ya gitu ya, biadaihi kelawan dua tangannya as-sakhi yunfiku kaifa yasha'u, ya yunfiku moko awih nafakoh, memberikan, ya memberikan nafkah sapa Gusti Allah kaifa hale koyo opo yasha'u kang kersa sapa Allah kaifa yasha'u hale koyo opo kang kersa sapa Allah. Jadi begini, Allah itu ya tadi itu ya kadang-kadang Allah itu memberikan, menampakkan sifat bakhilnya, tapi kadang-kadang juga menampakkan sifat lomannya, dermawannya. Ketika Allah ini menampakkan sifat bakhilnya, ya kadang-kadang ya terus orang ini minta tapi gak dikasih, terus minta gak dikasih lagi, terus minta itu. Makanya lah disinilah kita ini selaku orang yang beriman, ketika kita minta satu kali gak dikasih, minta dua kali gak dikasih, minta tiga kali gak dikasih, minta 10 kali gak dikasih. Lah ketika minta 10 kali gak dikasih, kita ini gak minta lagi, lah itu berarti Allah menampakkan sifat pelitnya. Lah satu saat, makanya kenapa kita ini harus selalu berdoa kepada Allah, ketika kita berhenti di 10 kali minta, 10 kali doa kita gak dikasih, lalu kita sudah selesai di situ, ya Allah ya sudah, ya nyampe di situ.
Lah makanya kenapa orang ini selalu minta terus itu berdoa itu kan minta. Terus berdoa itu. Lah siapa tahu nanti kenapa kita ini harus husnudzon kepada Allah? Siapa tahu ke-11 kalinya kita minta lalu kita diijabahi ya dengan sifat jumnya, sifat lomannya, sifat dermawannya Gusti Allah itu. Kalau satu bulan kita tidak kita minta ada dikasih, siapa tahu nanti pada bulan kedua permintaan kita itu yang dikasih. Siapa tahu kita dalam satu tahun kita minta ada dikasih, pada tahun kedua maka permintaan kita itu kalau kita tidak putus asa maka ya pada tahun kedua atau tahun ketiga atau tahun keempat atau tahun ke-10 atau ya ketika kita ini tidak minta terus tidak dikasih ya nanti ya insya Allah itu biasanya itu ya kalau kita yang tidak bisa menikmati hasil doa kita itu ya yakinlah ya mungkin itu anak-anak kita, cucu-cucu kita kan begitu itu ya. Lah disinilah makanya kenapa ya karena Allah itu yufiku kaifa yasha itu ya Allah itu memberikan nafkah, memberikan sesuatu yang dikasih itu kaifa yasha ya dengan cara bagaimana. Makanya ya harta kita atau rezeki kita ini kadang-kadang itu apa itu ada yang dengan cara kasar, ada dengan cara usaha, ada dengan cara tidak usaha. Gitu ya itu. Tahu-tahu kita dikasih oleh orang. Tahu-tahu kita ada yang nganteri makanan. Tahu-tahu kita itu diberi ada orang yang ngasih. Tahu-tahu tanpa kita ini usaha, tanpa bekerja. Itu saking apanya ya. Yunfiku kaifa yasha. Jadi Allah itu ngasih itu ya dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Sama dengan ilmu. Ilmu itu ada yang dengan proses ikhtiar, usaha, kasab, sabab. Ada yang tidak dengan usaha. Yang tidak dengan usaha ini tentu tidak jadeng medhure lo yo. Orang-orang yang kelas khusus yang dinamakan ilmu laduni. Ilmu laduni itu tanpa belajar. Tapi jangan mengharap kita ini ya apa kemampuannya, hatinya, ibadahnya, apalagi ya orang yang mungkin secara apa ini ya secara kelaziman itu tidak apa ya yang mungkin ibadahnya ya jangan mengharap laduni itu khusus untuk kelas-kelas VVIP gitu ya ibaratnya begitu kelas VVIP kelas VIP ya tasawuf VIP tidak belajar tapi alim. Banyak ulama-ulama dulu kiai-kiai dulu itu yang tidak belajar itu tapi alim. Ada pancaran di dalam dirinya ini, ada pancaran sinar ya yang Allah itu ngasih. Ya kaifa yasha itu. Allah itu kalau sudah ngasih ya enggak bisa ditawar-tawar. Lah biasanya ilmu laduni ini yang mempunyai apa ciri-ciri khusus orangnya ini hatinya bersih, dawwul wudu gitu ya, tidak pernah putus-putus wudu, tingkat keikhlasannya itu memang betul-betul ikhlas. Nah kita ini mau belajar ikhlas saja susah itu. Ya, ngaruh ilmu laduni dari mana itu mau belajar ikhlas saja belum karuan itu. Lah jadi begitu ya itu. Jadi sama dengan Allah ngasih ya nafkah, ngasih rezeki, ya ngasih apa sesuatu yang berkaitan dengan apa saja itu yang Allah ngasih itu ya kaifa yasha itu ya. Ya dengan cara kehendak Allah itu. Bayangnya apa min tausi'in saking jembare. Min tausi'in saking jembare rezeki. Jadi Gusti Allah ya beri rezeki ya itu.
dengan cara yang jumper. Jumper itu luas itu. Ya, jadi rezeki itu kalau Allah sudah ngasih kadang-kadang itu turah-turah itu. Tahu turah-turah itu. Turah-turah itu bi-terbih. Bi-terbih itu. Makanya itu yang saya sering sampaikan itu doanya bagi Nabi itu, ya kita ini kan harus doa ya. Doa kita ini gak usah putus-putus itu. Tuana baginda Nabi yang sering saya pada kalau habis Indonesia subuh itu ikfina Allahumma ikfina Allahumma ikfini, kalau untuk dirinya ya Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Jadi ya siapa tahu kita ini ya dikasih rezeki oleh Allah yang dengan cara yang tausih ya, dengan cara yang jumber luas. Lakona lo sarah, lakona lo sarah. Selokonya lakon lo sarah itu ya kerjaannya biasa-biasa, tapi rezekinya itu gampang. Tentu kita berharap yang seperti ini kan, ya. Karena kadang-kadang ya begitu ya, Allah itu kan ngasih rezeki itu ya dengan cara tadi. Boleh selaku rezeki sarana tapi rezeki yang melarat. Tentu ini kita tidak harapkan itu. Laku susah, bro, dia, bro, sana itu. Tapi rezeki ini itu rezekinya itu pas-pasan. Yang cukup untuk makan. Apakah ada yang bisa seperti ini? Oh, banyak itu. Ya kerjaannya salah bro gitu ya. Tapi rezekinya itu pas-pasan. Ada yang orang itu ya Allah ngasih itu kaifa yasha itu, kalau sudah ngasih itu ya kerjaannya itu lakonnya gampang, enteng, ya ringan. Loh rezekinya itu biterbit. Lah ya kaifa yasha ya, kalau Allah sudah ngasih ya mau bagaimana itu. Kan begitu ya. Ya, karena itu sudah hak mutlak, hak prerogatif Gusti Allah itu dengan cara tausih yang pertama ya. Min tausihin bayani saking menjemberkan, jemberaki rezeki wa tadyik, dan menyempitkan rezeki. Dari ini yang kita khawatir ini. Rezeki saya sempit. Saya kocak rezeki saya sempit di rumah melarat itu. Saya terus keng sehari teruk oleh lemin bujicik menarik dan seteruk oleh 10.000 bujicik menarik dan ini namanya ya kadang-kadang Gusti Allah itu ngasih rezeki itu dengan ya apa, dengan cara yang sempit. Tentu ini kita tidak harap gitu ya. Makanya al-wasi' Gusti Allah itu maha luas, maha luas itu. Jadi ini yang kita selalu minta dari Gusti Allah itu ya, itu dari jumber rezeki. Nah itu contohnya lah dari itu beda orang luar tani, dari luar tani kan banyak orang yang luar tani sabar luar di ini, tapi kenapa kok bisa makan ya? Artinya apa? Rezeki dari Gusti Allah padi berasnya tidak harus dari tani kan begitu. Tapi ya ada yang dari cara tani ya, Gusti Allah itu ngasih rezeki itu dengan lantaran tani manja kan deh itu ya. Tapi ada yang dengan cara tidak tani pun ya buktinya Gusti Allah ya ngasih rezeki ya, pada bisa makan nasi kan deh itu ya. Itu menunjukkan apa? Bahwa Gusti Allah itu ngasih rezeki itu ya kaifa yasha itu. Jadi dengan caranya sendiri, dengan cara Allah sendiri itu. Lah itu tentu wilayah ada Gusti Allah. Kita ini tidak bisa. Loh bisa batu intervensi itu ya, apa ya, kemampuan manusia untuk mengintervensi Gusti Allah. Kita ini kan hanya punya kewajiban berdoa. La yaridul qada illa bid du'a ya. Jadi ketentuan ya
kodok dan Gusti Allah lo bisa itulah kecuali dengan doa. Ini dalam bahasa lain ya, kita ini apa namanya, lari dari kodok Allah yang satu, lari ke kodok Allah yang lah yang lain. Nah ini kekuatan doa itu ya. Gitu ya. Min tausi'in wa tadyikin la i'tirada, tidak ada yang bisa melawan iku mawujud alaihi ingata syekhu istai Allah. Lah ini ada yang bisa melawan Gusti Allah. Lah kalau kita ini yakin dengan ini, kan gitu ya, kalau kita yakin dengan ini, ya kita ini ya sudah ya, sudah ya, apa meyakini dengan bahwa tidak ada yang bisa melawan Gusti Allah, berarti itu kita ini ya merebunan ya bersandarnya ya hanya kepada Allah. Cuman ya kenyataannya kita ini kan tidak, itu setengah-setengah ya, sehingga apa ketika kita mintanya setengah-setengah ya sudah, kadang-kadang ya Gusti Allah setengah-setengah juga kasihnya kan. Nah inilah ya, di dalam banyak penjelasan kenapa manusia ini harus terus itu ikhtiar, harus terus ini usaha, harus terus bagaimana caranya meraih ridho Allah, meraih rahmatnya Gusti Allah. Walazidannaka thiran minhum ma unzila ilayka min rabbik tughyanan wa kufra walayzidanna lan yaktini nambahi teman ya, walayzidanna lan sungguh menambah ya, kathiran ing orang banyak minhum syaking mereka opoma barang unzilakan diturunkan opoma ilai kemari siro mirrafika syaking pengirani siro ay minal qur'ani syaking al-qur'an tuyanan wa kufra, tuyanan ing sifat kang lacut, wa kufra lan, wa kufra lan kufur, likufrihim maring kufuri Yahudi bihi kelawan ma wa alukayna bainahumul adawat wal bawda'a ila yawmil qiyamah kullama awqadu naran lil harbi adfa'a Allah wa yas'auna fil ardi fasada. Kullama nalekani, kullama awqadu nalekani, kullama awqadu naran nalekani, atau ketika menghidupkan syoko mereka naran ing api, lil harbi maring merangi Kanjeng Nabi, aini harbin nabi maring perangi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, adfa'a mukomateni autofa'a mukomateni ing neraka ing api peperangan itu sapa Allah Gusti Allah, ai kullama nalegane atau semangsane aradu ngarepake sapa Yahudi hu ing harbun alias peperangan itu ya, raddahum maka nolak raddah mongko nolak sapa Allah hu ing Yahudi, wais'auna fil ardi fasada, wais'auna dan berjalan sapa mereka Yahudi fil ardi di atas bumi fasadan halikawi rusak, fasadan alikawi rusak gitu ya, ai musyidina tegesi wong kang rusak bil ma'asi kelawan kemaksiatan, biro-biro maksiat itu. Wallahu ta'ala Gusti Allah, wallahu ta'ala Gusti Allah, iku la yuhibbu, ora seneng
sapa Gusti Allah. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen. Allah itu tidak senang Gusti Allah nyelok lebur dari siapa al-mufsidina ing orang-orang yang membuat kerusakan. Al-mufsidina ing orang-orang yang membuat kerusakan. Bimakna dengan arti annahu syatamuni Gusti Allah iku yu'akibu, iku yu'akibu apa nyiksa sapa Allah. Iku yu'akibu nyiksa sapa Allah hum ing Yahud, hum ing siapa ini? Hum ing mereka ya. Hum ing mereka siapa? Al-mufsidin. Yu'akibuhum nyiksa sapa Gusti Allah. Yu'akibu nyiksa sapa Gusti Allah. Yu'akibu nyiksa sapa Gusti Allah hum ing al-mufsidin. Walau anna ahlal kitab, walau anna lan andaikan sak temene ahlal kitab, ahlal kitab ai al yahudi wan nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu amanu podo iman sapa ahlul kitab, amanu podo iman sapa ahlul kitab bi Muhammadin kelawan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaqulan ngedhui menjauhi sapa mereka ahlul kitab ya, menjauhi al-kufrah ing kekufuran ya. La kaffarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. La kaffarna moko yakteni ngapura sapa ingsun. La kaffarna yakteni nyapura sapa ingsun anhum saking mereka siapa al-mufsidin. Sungguh aku ini akan memberikan ampunan ya, ngelebur itu ya, ngelebur apa ya, terhadap dosa-dosanya orang-orang yang membuat kerusakan itu ya, sayyiatihim yu'in kejelekan ya, sayyiatihim yu'in kejelekan mereka al-mufsidin. Wala adkhalna lan sungguh akan memasukkan syukwa insun hum ing al-mufsidin jannatin na'im ing suar surga ha? Jannatin na'im ing spiro-piro surga al-na'im yang banyak kenikmatan-kenikmatannya, jannatin na'im suarga ya. Jadi orang yang agak baik kerosakan pun kalau meminta ampunan, mintanya pora ya, kasta ya, orang yang apa namanya ini ketika melakukan kesalahan lalu orang ini berubah diri menjadi lebih baik walaupun itu asalnya itu merusak ya, minal mufsidin, orang yang asalnya membuat kerusakan ya, contohnya misalkan itu ya, membuat kerusakan lingkungan, membuat kerusakan di muka bumi, lalu orang ini ya berubah menjadi lebih baik gitu ya, itu dalam konteks misalkan sosial lingkungan atau yang berkaitan dengan ya perilakunya ya, misalkan orang ini asalnya ya lakunya jumbe kan deh, lakunya jumbe ahli atau baik kerusakan ya. Ya alaku lopak-lopak dia ya, ahli maksiat dia ya. Tapi ketika perlahan-lahan orang seperti ini lalu bahjan bagus jan becek, jan becek itu lah, orang yang seperti ini saja Gusti Allah itu diberikan ampunan ya, isok orang ilepur sekocak ilepur ya, ikosok dusan. Jadi ya, orang ini makanya tidak boleh ya suudon ya, tidak boleh suudon dengan orang lain itu ya, sejelek apapun orang itu tetap ada sisi baiknya kan itu ya, orang secuba apapun, sejelek apapun ya seseorang itu tidak boleh kita itu menjustice itu
tidak boleh mengklaim bahwa itu ya ahli neraka misalkan, ahli neraka, wish ya ahlul ma'asi, wish ahli maksiat, itu tetap itu ya ada sisi-sisi yang baik gitu. Ya ada sisi-sisi yang baik, maka tidak bisa kita itu mengklaim ya, bahkan dia seakan-akan mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Allah, orang itu ya ahli neraka, ya ya cuba-cuba orang yang mahu direkrut neraka, ya belum tentu gitu. Makanya di dalam banyak keterangan-keterangan kitab itu ya banyak cerita-cerita orang yang asalnya mursal sekalipun itu ya, orang yang asalnya itu usbencana itu. Itu pada akhirnya itu ya ada yang banyak itu husnul khotimah. Ya. Husnul khotimah itu artinya apa? Bahwa kita ini tidak bisa ya seakan-akan mewakili Tuhan itu, mewakili pangeran itu dunia ya. Apa ya ikap itu ahli neraka itu tidak bisa ya. Karena belum tentu itu. Makanya ya lebih baik orang ria aroma sah itu hina. Aroma sah hina di hadapan Allah daripada aroma sah itu bersih. Ya. Kebanyakan orang kadang ke aroma sah bersih, seakan-akan dirinya itu yang paling bersih, bahkan dirinya yang paling ahlul jannah, yang paling ahli syurga. Padahal ini belum tentu itu. Ya. Belum tentu. Makanya kita ini tidak boleh mengklaim ya, ngeklaim seseorang ya, ya apa sesat itu, ngeklaim seseorang itu oh ini dia kafir, oh ini dia ya ahli neraka, ini dia tidak boleh itu. Ya makanya ada kelompok-kelompok yang takfiri itu ya, takfiri itu sedikit-sedikit kan mengkafirkan. Dididik nafirakin, dididik nafirakin. Maka yang sering saya katakan ya bedanya dengan kanjeng Nabi zaman Rasulullah lah, justru dalam bacarana orang kafir itu masuk Islam kan begitu. Dan sekarang kan kebalik itu, justru pada Islam itu dididik itu anda kafir itu, anda sesat, anda ahli neraka. Kan kejam sekali. Makanya di dalam contoh misalkan ya, di dalam kitab Turatun Nasihin itu ada orang yang hanya seumur satu kali itu ya, yang cerita tempo hari itu umurnya itu selama umurnya itu hanya satu malam yang apa itu ketika ditanya kepada malaikat itu tanya akidah malaikat, ada yang orang kira ahli ada kelakuan ada rumah. Di malaikat ada kadin toh kelakuan cuba bagaimana layak masuk neraka, coba teliti boleh kan dia jadi bos dakwah jeli teliti boleh, jangan-jangan ada malaikat kelero cakaser itu bagi Gusti Allah meragukan dia malaikat mimbah ngeklaim bahwa si hamba ini totor layak masuk neraka. Akhirnya setelah teliti dibuka lembaran-lembaran itu pak malaikat ada budak Gusti Allah. Oh engki Allah, engki gak ditor. Nih ketoman satu malam nih kejek malam. Asolah nangis. Ya. Ketika begitu itu ketika sampai lagi. Oh lah jengkubi Gusti Allah. Aja ki ada ki layak masuk suara goreng. Padahal seumur hidupnya hanya satu malam itu. Semalam hanya satu kali nangis. Jadi kita ini ya wis itu ya hakul yakin ya orangnya. Saya sering mengatakan berkali-kali itu apa itu mulai orangnya secara dipandang bisa kerjaan bagus, tetangganya bagus, orangnya sehat bagus ya insya Allah itu ya hakul yakin itu min ahlil jannah ahli syurga. Wong idenem ya tadi itu seumur dia hanya satu kali senangis itu qad ghafara la. Jadi Gusti Allah saja kepada orang ini sungguh mengampuni. Lah persoalan transit neraka
atau tidak itu juga wilayah dari Gusti Allah. Kita ini tidak bisa mengklaim bahwa ya menjustis bahwa si oh itu neraka itu paling aja gempeng ini, aja gempeng itu. Jadi seburuk-buruknya orang, seberjuban orang, mesti itu ada sisi-sisi positif, mesti ada sisi-sisi bagus itu. Hatta sampai misalkan orang-orang yang ada di tempat-tempat hitam, ya, itu tetap ada sisi-sisi bagus. Dan Allah itu punya yang namanya sifat jaiz. Sifat jaiz itu fi'lu mungkinin auta itu, ya itu wilayahnya Allah. Kita ini tidak bisa itu, ya tidak bisa menjustis menghukumi mutlak ahli neraka itu tidak boleh. Kalau menurut saya menjadi kalau bisa begitu, ya jadi oh boleh bahwa orang cipak kepang di itu ya bahwa kafir ada sesat ada ahli neraka itu kan naif sekali. Jadi wattaku ya wattaqulan ngedono sapa sira wattaqulan ngedono menjauhi sapa al mufsidin ay al kufra ing kufur ya la kafarna mukhayyidin nyepora sapa Gusti Allah anhum saking mufsidin sayyiatihim gitu ya sayyiatihim ing kejelekan-kejelekan alias olone sayyiatihim ing olone jeleknya ya buruknya al mufsidin wala adkhalnahum lan yaktini memasukkan yaktini memasukkan sungguh aku akan memasukkan hum ing mereka al mufsidin itu jannatin na'im ing biro-biro syurga an na'im kan wakil alias banyak kenikmatannya. Walau annahum aqamu at-taurat wal injil walau annahum lan andaikan atau lamun annahum satemani mereka al-mufsidin aqamu ngelakoni sungguh mereka at-taurat dan taurat wal injil ben injil bil amali dengan amal bila amali kelawan amal bima kelawan barang gitu ya bima kelawan barang ya bima kelawan sesuatu fihima yang ada di dalam Taurat dan Injil fihima sebedai dalam kitab Taurat dan Injil fihima kam ono ing dalam kitab Taurat dan Injil wamin hulan ikus tengah saking bila amal al iman utai percaya Al-iman utai percaya bin Nabi kelawan baginda Nabi bin Nabi kelawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila ilaihim wa ma lam barang unzilakan diturunkan opoma ilaihim mereka al-mufsidin minal kutubi saking piro-piro kitab minal kutubi saking piro-piro kitab mir rabbihim saking pangirane al-mufsidin ya mir rabbihim saking pangirane alias Tuhan mereka al-mufsidin la aganu yakteni makan sopo al-mufsidin min fokihim saking sadhuhuri min fokihim saking sadhuhuri alias ya atasnya ya saking di atasnya apa min fokihim saking di atasnya al-mufsidin wa min tahti arjulihim dan saking ngisore alias di bawah kakinya al-mufsidin bi ayyi wasi'aka lam yanto menjembarake bi ayyi wasi'aka lam yanto jembarake bi ayyi wasi'aka lam yanto menjembarkan meluaskan sapa Allah Gusti Allah
alaihim ingatasi mereka al-mufsidin al-rizqa ing rizki, al-rizqa ing rizki. Orang-orang yang asal mulanya di ya yang melakukan kerusakan-kerusakan pun itu oleh Allah masih diberi rizki. Nah, bayangkan orang yang sampai kerusakan-kerusakan itu ya ala ku coba, ala ku maksiat, ala ku dosa. Itu kadang-kadang ibu Gusti Allah diberi kibaudi kan itu. Tapi harus hati-hati. Ya. Ya, makanya kita ini jangan sampai ketika kita itu dikasih rezeki oleh Allah lalu kita rezeki gede pak ego bayi jar belajar, ego bayi maksiat, ego bayi ala ku dosa, ego bayi ya melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi, kerusakan dirinya, kerusakan lingkungannya, kerusakan masyarakatnya, umatnya, ya itu hati-hati, jangan-jangan itu nanti ya mon pakin terus melakukan kerusakan lo atau lo memperbaiki ya, ya jangan-jangan nanti itu justru mendapatkan adab, mendapatkan pahala dari Gusti Allah itu, ya buktinya ya. Orang sih melakukan kerusakan ketika ya apa nyaman atau berdakwah Allah itu Allah masih meluaskan rezekinya itu. Bi ayyi wasi'atun yantun jembarake menjembarkan, melapangkan, meluaskan sebab Gusti Allah alaihim inatasi mereka ar-rizqa in rezeki wa yufayya ai bi ayu fayyida kalau yang tong menyempitkan sapa Allah wa yufayyida lan ai bi ayu fayyida kalau yang tong nyempitkan sapa Allah ing rezeki. Tapi kadang-kadang Gusti Allah nyempitkan rezeki dia nyempitkan rezeki sini boja nyempetak rezeki ya kadang-kadang manggil usaha manggil alaku kadang je belajar sulit banget kadang bisa sampai alaku sampai akan Tuhan ya perlu kuning ngilet sampai kuburin ya perlu ngilet sampai kuburin itu rezeki lu belajar itu sulit itu lah itu. Ya, kadang-kadang Gusti Allah ngasih ujian, ngasih abri kehendak itu ya. Ya. Tapi yakinlah orang sendiri, walaupun terus itu, walaupun rezekinya melarat dia, rezekinya gini, tapi mulau putus asa. Ya, mulau putus asanya di Gusti Allah di akhirat lagi diberikan. Insya Allah itu kelabat husnudzan dan pengiran. Husnudzan dan Gusti Allah insyaallah masih di ya akhirnya itu ya mulau putus asanya mesti lebih di pengiran lebih berbicara lagi itu sebenting lo putus asa wa yufayyidu ay bi ay yufayyidu min kulli jihatin itu min kulli jihatin saking sabar-sabar arah. Ya, kadang-kadang Gusti Allah itu memberikan kemudahan rezeki dari berbagai macam arah, berbagai macam tempat, berbagai macam cara. Tapi kadang-kadang Gusti Allah juga menyempitkan rezeki kepada manusia itu juga dari berbagai macam arah, dari berbagai macam cara. Kadang-kadang lebih itu mulai pemelar, mulai pemiskin, walaupun asal suki. Bila apa tumpu, ya, ya, mobil alai murah, ya, atos, ya, mulai pasang pidupi pangeran itu, ya, ibaratnya misalnya wewa bangkrut, makanya pesen amiliar dona atos triliunan, mulai pebangkrut di bangkrut itu, mulai pasang sempit, ya, makanya kenapa orang ini ketika berada dalam kekayaan gempak rezeki untuk ingat ke orang lain. Harus ingat kepada orang lain bahwa di dalam rezekinya itu ada hak orang lain. Gitu ya itu. Kenapa? Karena ya apalagi kalau orang yang kaya itu rezekinya melimpah ruah pagi bakhlul pagi bakhil. Sendi sifat bakhil dia kecuali Gusti Allah.
Menurut Allah mau ngasih mau enggak itu ya sakar-kar kejadian coba itu sekehendaknya Gusti Allah mau ngasih mau tidak itu ya. Lah manusia itu oleh ya kenapa? Karena di dalam ya di dalam apa itu di dalam harta kita harta itu ada hak orang yang ada hak atau ada milik orang lain yang harus dikasih. Nah, ya bahkan menoreng soki ya harus enggak ketika ada di atas itu. Ya enggak ke apa? Enggak ke sebenarnya itu ya. Karena belum tentu menurusan makan menoreng reurusan dunia. Lo ningga anggel lu kan. Lo ningbong sombong lu kan. Kenapa? Belum tentu sekarang kaya ya minggu depan tetap kaya. Lah kalau tiba-tiba minggu setelah Allah dicabut itu ya mungkin dicabut hartanya gitu sepeda mun berkahwin reng-reng ya kan tidak ada kesempatan hidup itu deh itu makan menoreng urusan dunia jauh terlalu ya jaga anggur gendut seakan-akan mulai-mulai yang tasaruh itu le super super apa ya super gawat ya kebelah datang ke kancah ya. Lelo ngai-ngai lakukan dia ngabredong kan begitu kadang-kadang itu ya harus ya, muhasabah ya karena belum tentu harta yang dititipkan kepada kita itu hari ini besok itu masih ada belum tentu yang kaya hari ini belum tentu besok itu masih kaya sesekian soki belum tentu minggu depan pakun soki sesekian miskin belum tentu minggu depan atau bulan depan atau tahun depan itu masih miskin bisa jadi yang sekarang kaya tahun depan itu melarat bisa jadi yang sekarang miskin tahun depan itu ya melewati dari yang ya yang kaya itu tadi itu maka menurut tentunya lo bisa dijadikan barometer lo bisa dijadikan ukuran karena apa? Ya karena itu tadi itu dunia kita itu harta kita itu hanya titik Gusti Allah pada roh ya rohnya ber ya titik jadi kalau mau diambil ya mau diambil oleh yang punya itu ya kita tidak punya kuasa apa-apa makanya yang hidup ini ya yang hidup ini badan kita atau roh kita ternyata ya yang hidup ini bukan badan kita tapi roh kita roh seodir ya buktinya apa ketika roh rekala ya badan kita ini tidak ada fungsinya apa-apa kan deh itu tangan kita sudah tidak fungsi mata kita sudah luar fungsi colok kita luar fungsi semua badan sendiri tidak berfungsi berarti apa yang hidup ini hakikatnya itu bukan badan kita benih jasad kita tapi apa? Ruh nyawa kita yang hidup. Ya, makanya ya kita ini ya harus ya doa Gusti Allah harapun selalu isoro minta ya. Mun orang diri saya minta apa? Minta sehat kan ya, minta lancar umur. Mun kita ada sudah minta ada Gusti Allah minta sehat, minta lancar umur, kakanan lejer ke pola hidupnya dijaga secara sehat. Kok misalkan kita ini sudah diberikan jalan selain, ya nyawa kita, ruh kita dicabut oleh Gusti Allah dari badan kita, lah, ya buktinya itu badan adalah roh di fungsi apa pun roh dicabut. Makanya kulir roh min abdir rabbi kan itu roh yang andina kebesana wilayahnya Gusti Allah. Kita tidak punya kuasa, tidak punya daya dan upaya, tidak punya kemampuan, kekuatan apa-apa dari itu. Termasuk di dalam urusan rezeki. Makanya Gusti Allah Al-Wasi' yang maha meluaskan. Kita ini kayak hanya andirha, hanya andi kewajiban. Apa itu? Ya hanya ikhtiar, usaha. Kalau makom kita ini yang sering saya katakan adalah makom asbab. Istiwa ya maqam istiwa maqam asbab itu
Berkali-kali kan saya menjelaskan tentang ini, bahwa ya manusia yang andi hak usaha, ikhtiar, masalah hasilnya kan lo bisa banding naning TV itu. Ya buktinya orang yang sering saya katakan apa, orang kata anik pergi kepada kata anik login pada ukurannya sama, tapi hasilnya apakah sama? Enggak kan? Sama misalkan orang yang degeng, pada degeng tuku-tukunya pada, saya jual pada. Tapi apakah hasilnya ragu pemanda? Tidak itu. Siapa yang menggerakkan hati orang bisa entar melebar ruah lebih ragu? Siapa itu? Ya Gusti Allah itu. Ya, saya sering memberikan contoh begini. Misalkan ada orang naik taksi, ya, naik taksi angkutan umum itu, itu turun itu. Lalu di pojokan itu ada 5 tukang beca itu, ya. Yang turun itu satu orang, ya. Di pojokan itu ada 5 tukang beca itu. Yang satunya ngerumpul, ayo, kak apa itu. Saling ngerebut kempak. Si situ neng, lejek sepone si situ, ya. Tiba-tiba, padahal arbu itu siapa arbu, saling tarik kan begitu. Tapi ada satu yang sepuh tukang beca itu, ada di atas becanya itu. Dia itu. Ternyata yang satu yang turun dari tukang taksi itu, ya, hatinya tidak digerakkan kepada yang 4 orang tadi itu, tapi digerakkan kepada siapa? Yang satu yang tukang beca yang sepuh itu. Siapa yang menggerakkan hati mibatin bisa antar ke si sepuh itu? Kalau bukan Allah, kan begitu. Ini yang namanya dalam ilmu tentang apa bahwa rezeki ada terpulang dengan dia hari jangan pos pulang tu itu jom itu ada rezeki terpulang jom benar itu doktrin atau ajaran yang ya ini dalam kitab khususnya kitab-kitab tentang tasawuf itu jelas itu ya. Jadi manusia yang hanya anti ikhtiar ya, urusan hasilnya lo bisa kita mengintervensi Gusti Allah aja lo bisa, kita ini hanya memohon, bukan mengintervensi, memohon minta keinginan dari Gusti Allah kan begitu ya. Ya, apalagi makom kita ini berada di makom asbab, makom istiwa, hanya ya sibuk itu, makom kesibukan di dalam, ya makom lazimnya manusia itu. Nah, beda dengan makom tajrid yang sering saya katakan itu, makom tajrid itu ya dunia nasik nak bender orang gila itu. Ya, makin lo alako neng, ya kita bendunya. Lo ini tak bisa, tak setiap orang Gusti Allah beri pangkat tajrid ini. Tanya. Jadi mun benda misalkan para ulama, ya para ulama-ulama yang karomah itu eneng-eneng isampere noreng, idetungi noreng, iswane noreng, ibenteri yang barokah noreng itu. Ya karena mungkin Gusti Allah itu memilih beliau itu makamnya tajrid. Makomnya tadi cerita tu benih orang ni saya nyari dunia dan saya nyari kan dek. Lah kalau kita ini ya jangan coba-coba jangan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari itu jangan coba-coba menoreng benda makom asbab pak coba-coba pak teroma ke makom tadi. Jangan coba-coba ikut cakap asli jadi. Atau begitu sebaliknya menoreng Rabbi Gusti Allah lelek beri pangkat makom tajrid, ya tidak usah menyibukkan asbab, tidak usah istiwal, tidak usah sibuk. Nanti jangan-jangan itu bisa apa hatinya juga akan ngifek dia. Ya. Jadi misalkan menoreng jektora terkenal kan itu, terus ingin masyura, ya makanya makom tajrid itu pilihan, ya pilihan Gusti Allah. Ya, kita ini lazimnya manusia dia berada di dalam makom asbab
berproses istighfar sibuk ikhtiar mun santri yo kudu jatengan mentero entra ale makane iya ya mun paken ya ngajete dumbono itu patro dinengko oleh laduni deki itu iya laduni itu bani laduni labani labani deh mun laduni itu lo ngaji ya kelaban tingkat keikhlasan riyadhah ini ya ada ya Gusti Allah ya ada kepada orang-orang khusus memberikan ya ilmu laduni jadi ya jangan berdemiru cerita santri lampu itu karena teruah ilmu laduni ya itu Bapak Yubur bisa bukai Pak Yenu benih laduni sedang tabun kembu nah iya ya Pak Teromal ya apalah imritinya itu lo ya apalagi Pak imritin Yubur ya saya Yubur Pak Yenu malah cepat apa benihnya pada bagai tabu ya jadi ya menolong apa lagi itu patro langsung bah, langsung apa dia tidak bisa harus proses harus ikhtiar ya kita ini makomnya makom keumuman makom lazimnya manusia ya. Jadi wa kathirum minhum saa ya'malun ya sampai ke bagi guru min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtashidah ya wa kathirum minhum saa ya'malun jadi orang yang jadi ya ya mun lebih Gusti Allah ya ikhlasanin ya ada seluruh mungkin ya ada seluruh mungkin ya ada seluruh mungkin cuma kebanyakan orang ini ya kebanyakan orang ini wa kathirum minhum saa ya'malun kebanyakan orang hari ya ya kebanyakan orang sya'alaku al-mufsidin dulu ya itu ya saa ya'malun ya apalah kone cuba ya ialah kone cuba amal cuba ini yang membuat kadang-kadang orang dia ya jauh dari rahmat Gusti Allah ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wallahu a'lam bishawab shadaqallahu al-adhim bi barakatil fatiha Allahumma salli Wa sallim bi barakatil fatihah.